Semoga yang kamu lakukan semua cepatlah sebagai iman, sebagai ibadah yang diridhoi. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan bahwa isu yang selama ini beredar seperti adanya isu mistis, isu beda, dan isu istri kedua dari suami saya adalah tidak benar. Semua merupakan rekayasa dari suami saya sejak awal. Sekali lagi, atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak aparat keamanan dan masyarakat yang sudah bekerja keras mencari suami saya di dasar jurang jelas Bangkene. Dan juga saya berterima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya polis, semua yang berakhir menemukan suami saya, Omar, saudara yang sudah sekali lagi, kami mendoakan semoga